Penubuhan Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah ialah Wardah Amal Jariah atau Derma Khairat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ahli keluarga Baginda, iaitu sebagai tanda pemendulian dan kasih Baginda kepada rakyat Baginda, di samping menjadi pembentuk masyarakat di negara Brunei Darussalam yang sejahtera lagi makmur. Selasa 29 Syakban 1436 Hijrah bersamaan 16 Jun 2005 Masihi, Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah telah mengadakan lawatan kerja yang merupakan projek amal menjelang Ramadan dengan mengendalikan pengagihan sumbangan berbentuk barang keperluan kepada seorang ibu tunggal yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan, iaitu Dayang Emilia Kertina binti Ahmad Zaini. Setelah suaminya meninggal dunia, Dayang Emilia yang menanggung seramai 5 orang anak kini tinggal di penempatan sementara, iaitu di Barik 624B/6, Simpang 845820, Jalan Singa Menteri, Mumong, Daerah Belai. Beliau tidak mempunyai penempatan tetap dan hanya menerima bantuan kebajikan dari Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh kesyukuran. Apatah lagi negara kita menyambut bulan Ramadan penuh dengan keberkatan. Jadi yang susah dibantu dan diperlu bantuan daripada segi material dan apa saja keperluan yang perlu dibantu, haruslah kita ni bantu. Dalam peribahasa kita ni, yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul. Jadi salah satu daripada bantuan daripada Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah merupakan satu lagi sumbangan yang perlu kita syukuri, di mana penerima pada hari ini iaitu Dayang Emilia Kartina binti Haji Ahmad Zaini merupakan salah satu penerima daripada yayasan. Mereka dibantu daripada segala genap, tempat tinggal, makanan dan juga keperluan-keperluan yang perlu, apatah lagi kedatangan bulan Ramadan. Perlu kita sama-sama merasakan rahmat di bulan Ramadan. Jadi bersama saya Dayang Emilia Kartina binti Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kami ingin mengetahuilah Dayang Kartina, Dayang Emilia sendirilah sebelum dapatnya dapat tinggal di Barik Singa Menteri ini daripada bantuan JAPIM. Jadi sebelumnya di mana tinggalnya? Sebelum ini menumpang dulu sejak kematian suami saya tahun lepas dalam bulan 11, tidak berani tinggal sendirilah. So menumpang kami arah nini kami. Memang ada kami mohonkan bariklah dari JAPIM ini. So dalam bulan 4 atau dapatlah kami. Ini baru kan start pindah-pindah lah. Alhamdulillah. Jadi sebelum arwah meninggalkan anak-anak dan juga kita, dulu arwah pernah kerja di mana ni? Ya dulu pasal ya penyakit jantung, jadi yang dah dapat bekerja, ya menerima bantuan lah. Sumbangan bantuan yayasan yang berbentuk perkakas rumah, barang keperluan asasi dan makanan ini bertujuan bagi membantu keluarga ini dalam menyediakan keperluan keluarga menjelang bulan Ramadan supaya mereka sekeluarga dapat menjalankan kehidupan ibadah puasa dengan selesa dan sempurna. Semua 6 orang. Jadi yang 6 orang itu tinggal sama-sama ni? Yang seorang ada sama nininya lah untuk sementara waktu ini. Yang lain semua sama kami lah. Sejak kematian suami itu kerasan ngalih lah.
Pasal semua dibuat sendiri kan, ngantar ambil anak sekolah, mana lagi dorang agama apa, mana dorang baru-baru ni saja anakku lagi jatuh sakit, keluar masuk hospital apa. Challenging lah sikit. Kami pun dapat bantuan dari itu, JAPIM. Anak-anak saya lah menerima semua bantuan dari JAPIM. Itulah pandai-pandai lah kami organize our financial. Di samping itu juga, bantuan ini juga dihasratkan bagi menyuntik keceriaan keluarga ini dalam menyambut Hari Kemenangan Hari Raya Aidilfitri. And we're very, very grateful for the support that we've given, and we're grateful for the fact that they have been receiving help from generous and benevolent individuals. Actually, Yayasan had actually been purchasing mattresses, sofa, and other materials, so that we could help support them. And yes, that's right. And I think we have bought 2 bunk beds, mattresses, and queen bed for the mother, and some tables and chairs, so that the children could sit down and do their studies in the evening. Yes, Yayasan will be working together with the district office to provide supports and help, you know, as needed. There's going to be, we're hoping that there's going to be a monthly event, not just for Ramadan, but throughout the year, inshallah, with all the information that we have from the district office, we'll be able to, you know, identify those who really in need of it. Help. Sumbangan yayasan disampaikan oleh pengarah urusan yayasan turut hadir dalam lawatan kerja ini ialah Yang Berhormat Haji Yusuf bin Dulamin, Ketua Kampung Mumong. Yayasan telah merancang untuk melaratkan projek sumpama ini ke daerah-daerah lain di seluruh negara yang akan dilaksanakan semasa bulan Ramadan ini. Ada penonton, itulah pendekatan saya bersama dengan penerima sumbangan daripada Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bukiah kepada penerima yang Emilia Katina binti Ahmad Zaini dan juga anak-anak, dan mereka telah mampu berdikari sendiri dengan adanya rumah sendiri yang dibiayai oleh JAPIM sendiri, di mana langkah permulaan kehidupan telah bermula apatah lagi di bulan Ramadan ini. Satu langkah permulaan kehidupan, mengharung kehidupan sepanjang kehidupan ini haruslah ditempuh dengan cukup kesabaran. Baiklah, untuk penonton, sampai jumpa lagi di keluarga akan datang, kembali ke studio bersama dengan rakan sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.